warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Banjur. Malam hari ini Junsak sudah berada di Jalan Leda Sujono. Ini kalau di sebelah kanan Junsak nanti kita ke sana bisa tembus ke Tembung, Batang Kuis dan seterusnya teman-teman Junsak. Kalau ke sana ke sebelah kiri Junsak nanti bakal ke Simpang Aksar Gatot Subroto lah. Nah, teman-teman ya. Oke, tujuan Junsak malam hari ini Junsak mau mencoba itu ada jualan tuh rame banget jualan malam itu ada jualan Junsak didampingi oleh Hendrik. Macet ya, rame banget. Oke, kita langsung nyebrang aja. Ini posisi macet banget jalannya. Oke, terus ikutin Junsak. Mari. Oke, sama-sama Junsak. Junsak mau nyebrang dulu. Oke, ini agak rame banget ini. Oke, kita mau makan di situ. Oke. Oke teman-teman, ini seperti yang terlihat nih rame banget ya para pembelinya itu. Ada tempat duduk nggak nih? Nggak usah, apa? Ini aja lah masuk. Oke, kita coba ikan bakar ya. Ada ikan bakar? Oke teman-teman, sahabat Jonsa kita bakal masuk aja ke dalam. Oke. Wah, ini terlihat menunya banyak banget. Oke. Kita langsung pesan ke dalam ya, kayaknya kita nggak bisa nanya karena posisinya itu rame banget. Dek, ada tempat nggak, Drek? Sebelah sini, Dek. Nggak ada tempat duduk. Sepertinya bro, kita bungkus nasi ini, nggak ada tempat duduk. Bungkus? itu nggak bisa ya? Nggak ada. Oh, bisa deh masuk. Oke, sahabat Junsak ini kita duduk agak ke dalam dikit, gak apa-apa lah ya. Pilih menu aja. Ini apa? Kita tahu menu kita makan apa. Kita kan jauh soalnya. Mau pesan apa, Drik? Ikan tongkol Aceh. Itu bukan tongkol Aceh kayaknya. Apa? Oh. Asam pade. Asam pade. Tanya, jadi kita langsung pesen ke dalam aja. Kita bingung banget ini mau pesen. Mulai rame antri. Wow. Dia dibilang kok pesan apa? Karena aku belum lihat menu. Ya udah aku apa aja? Dan cheese aja. Ya apa? Habis. Ya udah, apa itu dan cheese itu apa, Bang? Yang sebelah sana tadi. Ya udah itu aja lah. Ada jengkolnya. Kamu jengkol? Enggak. Masih pakai kamera. Jadi kalau pesan makan sini ke macam tadi apa? Pakai ikan. Itu aja? Iya. Tunggu lain. Nanti aja lah lain. Gak punya aku. Gak punya aku. Gak punya aku. Misalnya terasa naik gunung coy, ayo kita langsung. Jadi, wow. Bisa karena di malam aja karena posisinya rame banget, full dan penuh, jadi kita manfaatkan aja tempat ini ya. Oke, okay? Yang penting bersyukur. Ini macam kita makan di rumah ya posisinya nih ya. Iya gitulah ya. Mati aja lah Rik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel yang kalian tunggu-tunggu di channel Junsak Jai. Kita hari ini ada di jalan Leda Sujono. Orangnya sini antri. Kami duduknya ada di macam di dalam rumah di apa? Di luar itu penuh, sangat penuh.
Jadi kami pesannya ya ikan tongkol. Baca. Apa ya? Kita sampah deh ya. Sampah deh. Tambah lagi tempelok. Oke. Oke, benar banget sama-sama Jusang. Ini kita lagi di Jalan Leda Sudiono, Medan Sumatera Utara pastinya. Oke, jadi kita malam hari ini kulinerannya itu di masak kuliner malam ya. Oke, ini nasi gurih nggak tadi ya? Enggak ya? Bukan, ini nasi biasa, nasi putih. Oh, kita nggak request tadi. Lokasang saking ramenya itu di luar itu rame banget. Pelanggan seperti yang teman-teman tadi lihat videonya itu kan, di videonya itu rame banget. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak tanya ke penjualnya. Sibuk. Oke, ini Jusa udah pesen ada ikan nila goreng. Ih, ada ikan bakar, ada teh manisnya wor juga. Teh manisnya rendang. Bis, tekstur rendangnya manis banget ini kayaknya tuh. Nah. Berminyaknya bagus banget. Oke, okay. Bismillah ya, kawan-kawan. Oke, okay, untuk biar lebih afdol kita baca bismillah dulu atau doa dulu ya, kita masing-masing ya. Oke. Okay. Mari makan. Wih, aku ini review nih. Juga ikan asin ditambah sama nasi putih, mantap. Kita makan di kampung apalagi di sawah. Sawah ya, dulu kalau ada orang Aceh pas musim sawah itu nggak jauh-jauh dari ikan asin. Ayam bakarnya itu berasa, bumbu itu meresap banget ke daging ayam, itu meresap banget benar. Pantas saja itu rame banget pengunjungnya. Makanya menumbuh rame ya, enak teman-teman. Coba apa ya bang? Ayamnya lagi juga ada nih, lagi normal lah. Enak, makan juga bakar-bakar. Ini beneran juga nih, ini dagingnya, ini daging sapi itu lembut banget beneran, lembut. Nah, oke, okay. Kita buka jam berapa nih? Saya mulai masa jam 4, kayaknya maghrib. Oh maghrib? Oh, tutup praktik habis? Jam 4 pagi ke 3. Oh, sekarang di sumber. Oh, oke. Iya bang. Yuk, makasih yo. Ternyata kan teman, ini buka. Ada nama gak sih? Ada nama gak? Ada gak ada namanya ya? Namanya? Masih malam juga ya? Masih malam ya? Itu bukanya habis maghrib, maghrib itu ya, sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi kalau bulan puasa sampai subuh. Jadi kalian bisa sahur di sini teman-teman yang ada di sekitaran Leda Sudiono, boleh coba. Ini ramai banget, enak. Vanilanya ambil deh. Oke, ada pelo ya. Ini beneran aku suka banget ini, dagingnya tuh lembut banget, nggak alot. Habis itu komponen apa namanya, tekstur bumbunya itu dia basah-basah gini. Bang, sebenarnya apa nih? Iya, ada tempe. Ini bakwannya udah penuh piringnya, sahabat-sahabat. Wah, berpanas. Waduh ya, itu tempe ya. Aku cocok kayak gini. Tempenya itu gurih banget, geranti-geranti gitu. Tempenya itu dikombinasikan dengan jagungnya, jadi namanya ini bukan tempe lagi tapi bakwan tempe jagung. Mantap juga. Teman-teman harap dimaklumi karena ada cahaya lampunya, soalnya kita main di situ nggak bisa duduk di luar karena penuh. Jadi kita dapat duduk di dalam ini. Oke. Kita mau puasa ramai lagi dong ah. Ya.
yang klien kita nggak tahu itu karyawan ataupun yang punya, kita nggak tahu ya. Yang antar kita tadi ininya ramah orangnya. Jadi kita juga nggak menuntut untuk pelayanannya tuh kita spesial nggak, karena kita harus maklumi juga karena posisi di luar tuh lagi rame banget, lagi adil nih. Banyak dibungkus ya? Iya. Karena tapi banyak apanya bakar. Kita ya. Makan hari ini Nusa yang suka itu lagi rendangnya sama tempe tadi, bawang apa namanya, bawang tempe jagung itu, itu enak banget. Ini masih ada satu lagi. Udah mantap lah. Oke, buat sobat semuanya, terima kasih sudah menemani kita makan malamnya, ya, di mana ini? Denjan Sudono. Sudono. Terima kasih banyak semuanya. Oke, untuk sobat semuanya yang ada di Kota Medan, ini menurut saya rekomendasikan. Jadi kalian wajib mencoba yang kemari kalau melewati jalan Denjan Sudononya. Ya, arahnya ke Tembung. Arah ke Tembung. Sampai di sini dulu vlog Nusa hari ini, dibenci temani sama Hendrik juga ya, apa ya, ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya, semoga perubahan Nusa kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, yang belum subscribe ayo langsung aja di subscribe Nusa channelnya, tinggalkan komentar positif kalian di kolom komentar. Kenyang enggak? Oke, bye bye, assalamualaikum, jangan lupa bahagia. Bye-bye.